Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan melewatkan bulan Ramadan, tamu yang agung. Ada satu agenda yang harus kita utamakan pasca Ramadan, yaitu kita masih mengamalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Para ulama mengatakan kun robbanian wala takun ramadanian. Jadilah hambanya Allah, jangan menjadi hambanya Ramadan. Dalam artian di bulan Ramadan kita khusyuk, kita ibadah, kita semangat, tapi setelah Ramadan lewat kita tidak seperti itu. Artinya kita menghamba pada Ramadan. Jadilah kita hambanya Tuhan kita yaitu Allah. Setelah bulan Ramadan kita masih khusyuk, masih beribadah, masih mendekat pada Allah. Itulah tanda-tanda puasa Ramadan berhasil atau tidak. Apakah setelah Ramadan kita masih melaksanakan dengan konsisten apa-apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.